Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Donoharjo, Kapanewon Ngagli, Kabupaten Sleman. Kegiatan yang berlangsung di kantor pemerintah Kelurahan Donoharjo ini membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dihadiri sekitar 30 peserta, sosialisasi ini juga dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Rita Nurmastuti, Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai K3 DIY Sumarno, dan juga Lurah Donoharjo Hadirin Toko. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam penerapannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan. Kelurahan Donoharjo menjadi salah satu lokasi dalam rangkaian sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk masyarakat yang bekerja maupun yang tidak bekerja untuk dapat menerapkan budaya K3 di lingkungannya masing-masing. Jadi untuk maksud dan tujuan diadakan sosialisasi K3 ini diharapkan masyarakat pekerja maupun masyarakat umum bisa menerapkan K3 di lingkungan kerjanya masing-masing. Karena untuk setiap semua pekerjaan kan mesti harus kerja dalam kondisi selamat, sehat. Untuk sasaran sosialisasi ini semua masyarakat yang pekerja juga masyarakat umum, karena untuk pekerja juga masyarakat umum juga bekerja di dalam semua sektor, umpamanya di rumah tangga pun ada K3-nya, di perusahaan atau di UMKM juga ada K3-nya. Untuk program K3 kita ada aspek di pengujian dan juga di kesehatan kerja, jadi baik di perusahaan biasanya atau di UMKM. Keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat diperlukan, tidak hanya untuk dunia kerja, namun juga di kehidupan bermasyarakat. Budaya K3 memang harus dibudayakan dan harus di, bahkan wajib ya, di diberdayakan di masyarakat, baik di masyarakat maupun di perusahaan dan di UMKM. Karena keselamatan sebagai apa ya, yang harus kita perhatikan itu. Untuk keselamatan, kalau kita bekerja tidak selamat, tidak ada manfaatnya. Jadi harus kita budayakan keselamatan itu. Untuk manfaat diterapkannya K3 ini, semua masyarakat pekerja maupun masyarakat umum dalam bekerja bisa sehat, selamat, dan produktif. Untuk kesadaran masyarakat dari tahun ke tahun makin membaik, jadi ada peningkatan karena kita biasa di perusahaan, dan untuk penerapan K3-nya bahkan kita setiap periodik kita akan ada bulan K3 juga, dan itu untuk menilai K3-nya di perusahaan. Yang perlu diperhatikan di masyarakat, budayakan K3, jadi dalam setiap bekerja kita utamakan keselamatan kita. Harapan kami dari Dinas Tenaga Kerja melalui Balai K3, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi K3 ini, semua pekerja di semua sektor bisa bekerja dengan selamat, sehat, dan produktif. Yeah.
Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi K3 ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih tahu dan paham akan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga semua pekerja di semua sektor bisa lebih produktif dalam bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja, K3 juga dibuat untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Pada pagi hari ini, Kelurahan Tonoharjo mendapatkan tamu yang istimewa. Karena apa? Karena pagi hari ini akan ada pencerahan, akan ada ilmu tentang ketenaga kerjaan, di mana pada zaman sak menika persaingan yang sangat ketat, sumber daya manusia dituntut harus milenial dan cepat dan siap, faktor fisik dan psikologis juga harus tampil maksimal dan prima. Disinilah kita menghadirkan para narasumber yang kompeten dalam hal ini. Semoga ilmunya bisa kita serap, ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari pemerintah Kelurahan Tonoharjo hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sugeng rawuh di kelurahan kami. Penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 rupanya belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Penerapan budaya K3 ini harus segera diterapkan agar tujuan dari K3 dapat tercapai dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Kata keselamatan ini pasti Semua orang itu pasti menjaga diri untuk tidak celaka. Leres mboten? Ya, menjaga dirinya macam-macam. Mangkat sekolah ojo wektune mepet, engko ndak kowe kemrungsung. Nah, itu bagian dari kita mengantisipasi. Ya, ojo wektune ojo mepet. Karena kalau mepet kita ngebut tuh, kalau naik motor ya ngebut, naik mobil ngebut, naik kendaraan kemrungsung, melayu-melayu. Nah, itu bagian dari preventifnya. Semua orang pasti ingin menjaga keselamatan. Tahu betul apa yang akan dikerjakan. Tukang listrik, ya, tukang gali sumur. Ini pasti berbeda-beda. Kita paham SOP-nya. Standar operasional prosedurnya itu awake dhewe ki arep ngopo, urut-urutan kerjanya apa. Kemudian menjaga diri kita dengan APD untuk pekerja-pekerjaan tertentu. Kemudian pahami SOP-nya. Pilot itu Bapak Ibu, meskipun sudah tiap hari sehari beberapa kali menerbangkan pesawat, SOP-nya harus, dia harus membaca urutan, ya, urutan yang dia lakukan itu harus dibaca, tidak boleh hafalan. Maka kalau kita naik pesawat, kabeh wong wis do bendina numpak pesawat wis ngerti, engko pakai baju pelampung dan lain sebagainya, kencangkan ikat. Memang nanti kalau pesawatnya, mohon maaf, mudah-mudahan enggak terjadi, misalnya mau jatuh, semua itu bisa diingat dengan baik, prosedur-prosedur itu. Mesti kan orang dalam keadaan panik. Tetapi itu harus disampaikan terus-menerus. Kemudian kesehatan. Ya. Kesehatan itu ada, ya ini sudah takdirnya sakit ya. Kita yang dimaksudkan di sini
adalah bukan bicara takdir. Ya, takdir itu kan sesuatu yang kalau sudah terjadi baru kita tahu bahwa itu takdirnya. Orang yang sehat fisiknya belum tentu juga sehat jiwanya. Nah, kesehatan ini bisa diketahui. Bisa diketahui dari awal, bisa di maintenance. Pastikan kita bertanya tentang jaminan. Jaminan kesehatan kita, apakah kita difasilitasi jaminan kesehatan kerja seperti misalnya BPJS. Ada BPJS ketenagakerjaan, mungkin ada BPJS yang reguler, umum masyarakat. Itu pun terbagi lagi, ada yang berbayar, ada yang dibayari pemerintah. Ya, berbayar itu bisa dibayari oleh perusahaan, kita nggak merasa bayar. Padahal kita sebenarnya dipotong gaji kita. Kecelakaan kerja itu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 itu kecelakaannya sekitar 114 ribu. Saya hanya pengen lihat grafiknya, naik apa turun gitu. Tahun 2020 naik menjadi sekitar 177 ribu. Tapi maaf, ini kalau nanti ada yang buka-buka postingan di situ, akan didapat data yang berbeda ya. Tapi kecenderungannya semuanya naik. 2021 itu sudah 234 ribuan. Nah, kecenderungan yang naik ini harus menjadi perhatian pemerintah melalui nanti diturunkan ke dinas-dinasnya, ke kepala-kepala daerahnya, ke Pak Lurah. Nah, ini harus turun begitu supaya apa? Tentang K3 ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan ujuk-ujuk orang masuk dalam suatu pekerjaan yang menjadi pilihan dia, tetapi tidak terbekali dengan baik apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kecelakaan itu apa. Kemudian jika ada hal-hal terjadi kecelakaan, jaminan kita, hak kita ini apa? Maka tidak hanya pekerja yang diberikan kewajiban menerima sosialisasi-sosialisasi seperti ini, hak menerima sosialisasi, tetapi pemberi lapangan pekerjaan itu harus paham betul mempekerjakan orang harus dipenuhi hak-haknya ya, supaya tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mempekerjakan orang. Nah, kecenderungan naik ini saya belum bisa tahu ini kenapa sebabnya. Mungkin sosialisasi kerjanya kurang, bisa jadi, sehingga pekerja-pekerja tidak terbekali dengan baik. Artinya perusahaan-perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Atau semakin banyak orang yang bekerja sehingga orangnya makin banyak, sebenarnya prosentasenya tetap, tetapi secara kuantitasnya menjadi terlihat naik. Tetapi ini Bapak Ibu, data ini berapapun apapun harus tetap selalu kita upayakan turun. Bahkan tidak ada, tapi kan tidak ada itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Sehingga kita hanya bisa meminimalisir, mengurangi terus-menerus. Syukur-syukur benar-benar bisa tidak ada. Kalau masing-masing perusahaan menjaga, berusaha agar tidak terjadi kecelakaan kerja, ya, semua perusahaan melakukan itu dengan giat, maka bukan tidak mungkin bahwa di semua tidak akan ada kecelakaan kerja. Kemudian jika terjadi, pekerja-pekerja ya ini harus paham. Jadi Bapak Ibu kalau mau menandatangani kontrak kerja, ya itu harus dibaca betul. Selain gaji, hak kita, cuti, hak kesehatan, ya. Kalau terjadi, karena perusahaan itu kadang-kadang kelihatan jadi semena-mena nanti, ya. Nah, jadi harus dipahami, kalau
terjadi kecelakaan kerja, apa yang bisa didapat dari masing-masing pekerja tersebut. Dengan menerapkan K3 ini, diharapkan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas kerja. Kegiatan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ini tentunya mendapatkan dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah dengan menyiapkan regulasi tentang ketenagakerjaan maupun keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan dukungan berupa penganggaran, serta dukungan pengawasan agar dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk kegiatan K3 ini, dukungan-dukungan pemerintah selain regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada dunia-dunia usaha agar masyarakat ini paham bagaimana menjaga keselamatan kerja dan tahu hak-haknya jika seseorang itu bekerja pada suatu instansi atau perusahaan-perusahaan. Ya, ini sangat penting ya Mbak, karena dalam kita bekerja, berkegiatan sehari-hari itu keselamatan itu penting. Kemudian menjaga kesehatan kita agar kita bisa selalu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup baik berkeluarga pribadi maupun keluarga, sehingga perlulah banyak sosialisasi-sosialisasi, mungkin tidak hanya dari dewan dengan dinas, tapi dari Pak Lurah secara kontinu menyampaikan budaya-budaya K3 ini. Kemudian pemberi-pemberi kerja, pengusaha-pengusaha ini juga perlu memberikan sosialisasi-sosialisasi pada karyawannya agar tahu bagaimana mereka menjaga diri, meningkatkan efektivitas kerja mereka, produktivitas kerja mereka, dan tahu hak-haknya jika dia bekerja pada sebuah perusahaan. Harapannya agar terutama pelaku-pelaku kerja ya itu bisa menjaga diri, membekali dirinya dengan sebaik-baiknya, menjaga diri agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja, baik keselamatan maupun kesehatan jiwa maupun raganya. Kepada masyarakat agar selalu menjaga diri dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan menjaga kesehatan, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatannya agar tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja yang tidak kita harapkan. Kegiatan sosialisasi K3 ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat, serta para pekerja juga dapat menjaga diri, jiwa maupun raganya agar tidak terjadi kecelakaan saat bekerja. Pertama yang saya tanyakan tentang keselamatan kerja, Pak. Ini saya di Destana itu khusus untuk kebencanaan sebenarnya. Cuman saya punya tim Kamboja. Ya, tim Kamboja itu tercetus karena keprihatinan saja. Waktu itu pandemi baru elok-eloknya. Terus pemakaman yang dilaksanakan oleh BPBD waktu itu. Dan pertama saya melihat dengan teman saya yang di sini, itu pemakamannya tidak manusiawi, pertama-tama. Betul tidak manusiawi, tidak ada orang Islam, tidak diadankan dan lain sebagainya. Nimbunnya hanya separuh dan lain sebagainya. Akhirnya saya dan pihak kelurahan punya inisiatif untuk
membentuk tim Kamboja. Tapi tim Kamboja itu khusus untuk pemakaman COVID waktu itu. Mengubur jasad ini kami hanya pakai pickup waktu itu. Dan selalu di sebenarnya enggak enak juga sama masyarakat. Cuman hanya keterbatasan waktu itu. Perjalanan waktu kami dipinjamin ambulan oleh seseorang yang sampai sekarang masih komunikasi. Dan beberapa kali juga kami pinjam ambulannya Bu Rita waktu itu. Beberapa kali. Dan sampai sekarang ambulan yang dipinjamkan saya itu sudah diambil karena hanya sifatnya hanya pinjam waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai 2 tahun. Sampai sekarang kami masih ingin merintis untuk pengadaan ambulan ini. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Saya sudah beserta pihak kelurahan sudah minta izin untuk pengadaan ambulan. Nanti kami mungkin ada proposal kemana-mana saja, saya juga belum tahu ini apa saja, siapa saja yang mau saya kasih. Yang kedua tentang tenaga keselamatan tenaga kerja, Pak. Khususnya di Yogyakarta ini kan lautan relawan. Dan dari Dinas Tenaga Kerja itu selalu menawarkan jaminan kesehatan. Tapi rata-rata teman-teman yang ada di relawan ini sudah masuk punya akses kesehatan. Jadi kayaknya juga tidak begitu untuk ini. Ah, yang saya pertanyakan, adakah selain itu untuk jaminan kesehatan untuk tim-tim relawan, khususnya di Indonesia lah. Karena kita tidak ada yang menjamin, Pak. Saya tidak digaji di lingkungan kelurahan. Saya hanya dijamin oleh Tuhan tentang keselamatan saya. Betul itu, Pak. Untuk yang jaminan kesehatan, ini saya tidak berani menjawab tuh, tapi setahu saya ya memang tidak ada, Pak. Tetapi BPJS itu saya jaminkan bahwa harus Pak Lurah itu harus memastikan semua penduduk di wilayah beliau ini sudah mendapatkan BPJS. Artinya BPJS itu kan ada dua hal ya, berbayar dan tidak berbayar. Yang penduduk yang kurang mampu itu harus Pak Lurah harus memastikan bahwa masyarakat-masyarakat yang diberikan keterbatasan secara ekonomi itu dipastikan bahwa semuanya sudah memiliki BPJS. Itu apakah ada warga yang kurang mampu belum memiliki BPJS? Jika masih ada, Pak, saya rasa Pak Lurah pun bisa mengakses memberikan bantuan-bantuan itu secara mudah. Tetapi jika kesulitan, silahkan komunikasikan dengan saya. Saya nanti akan bantu komunikasi dengan jajaran eksekutif yang ada di Kabupaten Sleman. Karena ini kan kewenangannya ada di Sleman. Ambulans ini tadi Pak Lurah sudah ngerti kok, Mbak Yu, ada nggak bisa akses ambulans gitu. Saya bilang, saya memang punya ambulans. Itu adalah komitmen saya. Waktu pertama sebelum saya jadi dewan, ya, saya harus punya ambulans. Saya nyuwun-nyuwun bantuan itu sama Pak Hasto. Om, saya kalau diminta untuk jadi calon legislatif, saya mau bilang apa ke masyarakat kalau kegiatan sosial saya nggak punya? Saya bilang gitu, hanya mengandalkan omongan saja, jualan omongan. Nah, saya minta aku dibantu ambulans ya, karena ambulans ya ratusan juta. Saya nyuwun beliau, saya langsung diberikan satu ambulans, besok dikirim, Mbak, gitu. Nah, saya leluasa itu, lematur sama masyarakat itu leluasa. Alhamdulillah sampai sekarang ambulans ini sangat aktif. Terus Pak Lurah tadi ngerti kok bisa enggak gitu. Sulit kalau ambulans itu kita mau akses untuk kelurahan. Tapi kalau kelurahan mau mencoba membuat proposal ke BUMN-BUMN, saya rasa peluang itu juga ada. Wong saya juga bikin-bikin proposal seperti itu. Mudah-mudahan monggo kalau pakai ada masyarakat yang membutuhkan ambulans, saya bisa telepon ke saya atau telepon nanti setelah komunikasi dengan saya berikan telepon yang selalu ada di rumah agar tahu ambulans lagi di rumah apa tidak.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, diharapkan dapat membudayakan masyarakat untuk melaksanakan budaya K3. Tidak hanya pada masyarakat yang bekerja di kantor, akan tetapi dengan jangkauan yang lebih luas, yakni masyarakat umum. Terlebih pada masyarakat yang bergerak di bidang UMKM.